Ada 10 paralon diikat dengan tali seperti pada gambar ya. Jika diameter tiap paralon 10 cm, maka panjang tali untuk mengikat Oke, okay, sebelum saya bahas jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya serta follow Instagram saya di underscore Oke, okay, ini ada 10 paralonnya. Hitung aja tuh, 10 kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Diameternya masing-masing 10 diameter tuh gini nih yang namanya diameter kalau ini palaron diameter tuh dari sini ke sini gitu ya oke tinggal kita jumlah aja nih sebenarnya gampang kok ini kan ke sini 10 ya diameter kan ini ke sini juga 10 kan oke ini juga ke sini 10 ini ke sini 10 ini ke sini 10 ini ke sini 10, 10 jadi yang bagian uh, pojok 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 jangan dihitung dulu kita ngitung bagian yang bukan di pojok ini kan diameternya 10 ini diameternya 10 diameternya 10 diameternya 10 diameternya 10 diameternya 10 tengah mah nggak dihitung karena ngitung tali kan bagian luarnya doang ya jadi karena ngitung tali bagian luarnya aja tuh ya jadi bagian dalam nggak dihitung nih ya udah udah berapa nih 10 20 30 40 50 60 Oke okay, 60 cm kita siapin dari mana 60 cm dari 6 paralon ya 1 2 3 4 5 6 6 paralon setiap diameternya adalah 10 6 kali 10 60 ditambahin Oke okay, jangan lupa Sedangkan ini kita pakainya cari uh, busur cari busur ya panjang busur itu kan Alfa per 360 dikali keliling lingkaran 2 VR gitu ya karena lingkarannya ada 3 1 2 3 berarti kita kali 3 gitu ya pojoknya ada 3 lingkaran ini 1 2 3 ada 3 lingkaran berarti kita kali 3 panjang busur rumusnya alfa per 360 dikali 2 VR 60 nya kita simpan ditambah Tiganya nya kita simpan alfanya adalah 180 ini setengah lingkaran nih tuh buat ngebentuk ini nih tali yang menekuk di sini nih ini kan lingkarannya setengah menekuk di sini tuh berarti sudutnya 180 derajat kan kita pengen hitung panjang busurnya berarti 180 sudutnya ya, per 360 dikali 2 VR 2 V nya 3,14 karena jari-jarinya adalah 5 kan kalau diameter 10 kan diameternya kata 10 tuh jika diameter 10 berarti jari-jarinya 5 dong oke sampai sini mudah-mudahan paham ya ini bisa kita coret tuh nolnya oke ini 60 biarin ditambah 3 juga biarin 18 sama 36 ini bisa kita coret nih 18 dikali 2 kan 36 36 dengan 36 habis 18 dikali 2 36 36 bagi 36 habis Berarti tinggal kita kali ini aja nih 3 dikali Apa sorry 3,14 dikali 5 Oke okay? 3,14 dikali 5 adalah 15,70 Oke okay? simpen ya Paham kan ya 3,14 dikali 5 15,7. Oke, ini kita kali dulu dengan 3 60 ditambah 3 dikali 15,70 Hasilnya adalah 47,10 Ya, udah saya hitung 15,70 dikali 3 47,10 Tinggal kita jumlahin 60 ditambah 47,10 Oke, hasilnya adalah 107,10 Jangan lupa satuannya cm Karena panjang tali Ya, gampang ya jadi kita hitung dulu, uh, karena diameternya 10 berarti yang uh, bukan di pojok kita hitung 10, 10, 10, 10, 10, 10 udah 60 ya, sekarang kita ngitung yang pojoknya, karena ada tiga lingkaran, berarti kita kali tiga dan kita cari panjang busurnya, panjang busur itu kan alfa per 360 dikali keliling lingkaran, oke, paham ya, silahkan ditonton ulang berkali-kali sampai benar-benar paham. -benar Biar berkah, bagikan videonya ke teman-teman kalian. Terima kasih.